Bener. Dibaca lagi. Gak yakin. Sendal tadi, sendal mana woy? Apa? Sendal. Udahlah pakai itu aja lah udah. Iseng sih lempar-lempar. Baru kali ini kan ada ibu-ibu syuting pakai daster gak pakai sendal. Anda tidak menghargai ruang sidang. Ibu tidak menghargai ruang sidang. Ayo, Bu. Sini, Bu. Enggak ada apa-apa ya. Pak Lu paling serius yang pernah ada. Oke. Saya minta kamera agak medium dikit, agak juga nge-wide ya. Tapi minta biar momen seriusnya dapat. Biar momen persidangan yang khidmat ini tuh dapat gitu loh. Karena dari kemarin-kemarin bercanda terus kan. Iya. Siap. Pada itu yang ketiga. Ya. Oke, yang baju hitam. Pada hitungan ketiga, Palu, tanda persidangan dimulai. Ya, siap ya. Sakral. Gimana sih? Peserta sidang diharapkan melakukan gerakan tidak duduk atau berbaring, melainkan posisi badan harus tegak dan bertumpu pada kaki. Berdiri. Namanya itu berdiri. Disingkat aja. Dibilangnya diri gitu aja. Kalau saya tulis berdiri, Pak, cuma satu kata doang, berdiri gitu. Enggak seru jadinya. Oh, jadi dari map itu cuma untuk manggil nyuruh orang berdiri doang. Kan bukan pakai map kalau begitu, apalin aja. Berdiri. Yang mulia mau datang, nih. Ya, inilah dia Yang Mulia Desta. Ngap banget ya, mayan. Kenapa sih ini? Karena kan kita selalu mengangkat budaya tradisional. Oh. Ini dari mana? Alat musik dari Bengkulu ya. Namanya Dol. Namanya apa grupnya? Raplesia Percussion. Raplesia Percussion. Tepuk tangan buat Raplesia Percussion. Terima kasih. Mereka ini sempat ngirim DM ke Instagramnya Main Hakim sendiri. Oh. Mau mengiringi Yang Mulia masuk gitu. Oh gitu. Jadi mungkin yang mau juga boleh aja DM ke Instagram @desta80s. Salah. Nggak usah. Main Hakim sendiri. Kalau mau nawarin, mau ngiringin masuk. Bisa ya? Bisa. Mau nyanyi, mau ngapain boleh. Nih, maaf Yang Mulia. Ya. Apa sih gunanya map sama tas itu apa sih? Menunjukkan bahwa ini kita sibuk saya. Iya. Tapi Yang Mulia, map ini kan bisa dimasukin ke dalam tas sebenarnya. Gak sampai dua. Gak sampai dua gitu. Ini kan materi sidang. Ini kan perlengkapan saya, laptop. Oh, laptop. Ya sudah. Ya. Gak pernah saya lihat Yang Mulia buka laptop jarang banget. Ya, udah lah bro. Laptopnya bisa dilipat. Kita mulai sidang ya. Yang Mulia. Hah?
Kaget. Apaan asisten yang mulia mana? Asisten mulia. Asisten saya. Enggak ada asisten saya. Emang hari ini Boyen enggak ada? Enggak lihat saya dari tadi, Pak. Enggak ada berarti ini absen. Boyen izin. Saya minta asisten baru deh. Mau asisten baru? Ya karena saya butuh sekali asisten. Iya benar, yang mulia tuh udah gak bisa bekerja lu, sendirian. Ada asistennya? Ada. Lihat Aksan sekarang ya. Yang mulia. Tapi saya punya kriteria. Kriteria asisten yang baik kayak apa? Usia harus lebih muda. Oke, terus. Yang kedua orangnya harus menarik. Menarik. Dan suka sama yang pakai kacamata. Ada gak? Saya punya asisten yang sesuai kriteria sama Pak Desta. Tapi paling kayak boyen-boyen lagi ya? Enggak lah, yang ini. Come on guys. Ah, pasti mau ngerjain gue nih. Enggak. Iya nih, ini kayaknya ngerjain. Ya, kayaknya begitu ya. Kayaknya biasa gitu, Pak. Iya, mantep-mantep. Ah, sok. Enggak taunya stok terakhir. Nih, kita panggil mana aja. Coba? Ini dia asisten untuk yang mulia, nih. Bener. Dibaca lagi. Gak yakin. Bigen. Ya, Ora. Ya, yang mulia. Tadi ikut briefing enggak? Ikut yang mulia. Tadi tulisannya Ariel Tatum nih tadi. Ariel Tatum pas briefing, nih belum datang nih bentar lagi. Ariel Tatum masih kena macet. Ariel Tatum, ayo dong Ariel Tatum dong. Ariel Tatum dong. Ariel Tantrum aku. Ariel Tantrumnya gak bisa adanya Ariel Tantrum. Kenapa sih? Kan aku kan bukan Ariel Tatum. Kok dari tadi dipanggilnya Ariel Tatum terus? Emang begitu miripnya ya? Dari tadi justru pada Ariel Tatum gitu kenapa? Karena beda jauh makanya kita kaget. Deskripsinya ini gimana Pep gini? Hah? Lanjut syuting ini. Ini cara mainnya, Pep. Ini orang udah wangi banget, sumpah dah. Lu ke meja wangi banget, bener dah. Gua udah pakai parfum nyemprot lebih parah daripada biasa. Ini wangi banget di sini banget, nih. Wangi banget sih. Pak, kenapa sih, Pak? Gak ada mobil balap, mobil ambulan juga bisa, kan? Gimana, Pak? Mau nyari asisten kayak apa lagi sih, Pak? Ini kan ditulisnya gini, kalau Ari Tatum mah gak usah dites, pasti lolos jadi asisten saya. Tes apa dulu yang mulia? Tes apa kan sih, Pak? Kriterianya udah masuk semua tadi. Lebih muda, iya. Lebih muda. Jelas. Menarik beca ya kamu? Iya, ini saya menarik loh, Pak. Ini menarik troli. Ya kan, Pak? Ini dari kreatif ya. Bahannya, Pak. Harfiah ya? Ketawa dong. Tuh. Saya skor. Baru mulai. Tes dulu asistennya. Gak sesuai janji bro. Gak sesuai briefing. Dia tadi sama kayak aplikasi hijau nih. Mutnya langsung drop banget nih. Dia tadi briefing. Bintang tamunya Ariel Tatum. Wih mantep nih. Semangat. Tuh kan udah jadi gak enak kalau dipuji-puji gitu terus tahu. Gak enak sumpah. Min lu sadar Min. Gak kayak puji. Orang ini kita mempermasalahkan gedek sama lo. Pak Desta maunya kayak apa sih? Coba jelasin nggak deh. Kayak apa-apa. Cuman... Kemarin Pak Desta dapet yang sesuai tapi ditinggalin. Siapa? Boyen. Emang kemana sih? Boyen sesuai sama siapa sih? Boyen sesuai sama siapa sih? Nah, kan sesuai sama Pak Desta. Gue tuh sukanya cewek yang ada telalat di dagu. Elah pake gitu. Telalat di dagu ini gak ada. Sorry ya, maaf. Yang mulia kita gak cocok, Mbak, ini. Masa emang gak ngeliat? Tapi gak sekecil ini yang mulia ya? Tadi kok ada, saya masukannya yang gede banget. Iya. Yang tutup gitu kan? Iya. Yang tutup. Setengah dagu. Kalau ini mah kecil banget. Kecil banget. Itu gak kelihatan dari jauh. Iya. Bentar ya. Iya. Kalau itu kecil banget jauh. Iya. Udah kelihatan belum, Pak? Oke, saya terima. Aduh, akhirnya loh,
Pak. Terima kasih banyak loh, Pak. Min, yeah. Serius deh. Lu kayak habis jatuh dari motor, Min. Dagunya ya, kayak kena dagu. Ini akan dimulai, Pak. Kita mulai persidangan ya. Iya. Sidang dalam perkara pidana dengan nomor MHS.com/SWAT/Blok. Tangerang. Weh, alamat rumah saya itu. Kok semua alamat disebar di sini gimana sih? Ini sidang dalam perkara pidana. Itu kode namanya. kode sidang. Kodenya. Gitu. Kode sidang lu digituin kemarin nggak mau lu. Ini serem banget nih, main hakim ini. Semua disebar. Tolong terdakwa masuk dulu. Terdakwa? Ya. Oh. Silakan, Pak Security. Tora silakan. Terdakwa dipersilakan masuk. Silakan duduk di sini. Sendal tadi, sendal mana, woi? Apa? Sendal. Udahlah pakai itu aja lah, udah. Iseng sih lempar-lempar. Baru kali ini kan ada ibu-ibu syuting pakai daster enggak pakai sendal. Terdakwa atas nama Astri Pramawati alias Astri Welas. Kalau dia santai namanya Astri Wallace ya. Kalau dia tarenot Astri Wallace. Ya, kita nyatakan dibuka ya. Pada itu kan palu ketiga, nanti tanda sidang akan dimulai. Ya. Kamu tahu aturan mainnya nggak? Gimana? Kenapa kamu yang ngetok palu? Harusnya siapa, Pak, yang ngetok palu? Yang mulia dong, nggak bisa asisten ngetok palu. Iya, Pak. Itu udah banyak banget ininya. Ini yang kemarin terlalu digimik-gimikin, bercanda mulu. Saya mau kali ini. Tapi ini kalau udah habis jadi bosen takutnya yang mulia. Iya, makanya saya mau serius aja nih. Udah ya, normal-normal ya. Ini palu yang serius. Ini ya. Udah, gak ada apa-apa lagi. Biasa aja itu ya. Biasa aja, udah capek-capek. Capek ya? Biar gimmick kita gak cuma di palu doang, tapi bisa berkembang ke yang lain. Betul, betul. Setuju. Ya, setuju. Oke, fine. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya. Ini palu paling serius yang pernah ada. Oke. Saya minta kamera agak medium dikit, agak juga nge-wide ya. Tapi minta, oh biar momen seriusnya dapat ya? Biar momen persidangan yang khidmat ini tuh dapat gitu ya. Karena dari kemarin-kemarin bercanda terus kan. Iya, siap. Pada itu yang ketiga. Ya. Oke, yang baju hitam. Pada hitungan ketiga, palu, tanda persidangan, dimulai. Ya. Siap ya. Sakral. Gimana sih? Palu dimulai. 1, 2, 3. Baiklah kita mulai ya, udah cukup bercandanya. Saya nyatakan sidang dibuka. Silakan Anda duduk di bangku terdakwa. Sekarang nih. Silakan. Ya. Anda tidak menghargai ruang sidang. Ibu tidak menghargai ruang sidang, Bu. Ayo, Bu. Sini, Bu. Maaf, Ibu Asri. Masa jalannya seperti itu? Anda tidak menghargai persidangan. Oh, gitu. Ada tata caranya menghormati. Silakan, Riget. Caranya gimana? Maaf ya, ada jalannya. Jalan apa namanya? Nggak tahu, yang mulai ikutin musik aja. Itu namanya jalan cakil. Jalan cakil. Ada tata caranya. Dia yang tahu. Ya gimana jalan cakil yang benar sih? Jalan cakil yang benar ya. Gini. Keren.
pernah. Jadi tari cakil tuh ada dari Jawa Timur ya Mbak Astri? Mbak Astri ini kan dia memang juga menari ya Mbak, iya, tradisional bener. Ya. Jadi cakil itu kan sukanya? Sukanya begitu. Oh. Enggak, gerakannya memang dia begitu ya, iya, Mbak? Iya. Kalau Mbak Astri sendiri udah berapa lama menekuni dunia tari yang gini? Aku dari umur 11 tahun udah jadi penari. Wow, 11 tahun? 11 tahun ya? Ya aku kapan duduknya? Jadi karena kita penasaran. Penasaran. Dari kecil berarti Mbak udah nari? Jadi aku dari umur 11 tahun. Aja nih. Silahkan Mbak Astri. Boleh aku udah kesel. Capek. Silakan penonton untuk memberikan tontonannya, silakan. Tuntutan. Jadi yang mulia, ada alasan kenapa Ibu Asri kita bawa ke sini karena terdakwa ini sudah menipu orang yang mau ngekos di tempatnya dia. Dengan menyebutkan fasilitas-fasilitas yang hanya omong kosong. Ya. Ini dia wujud asli kos-kosan yang mulia. Astaga, keterlaluan kamu Asri. Kamar mandi dalam benar-benar sama kamar mandi sama tempat tidur yang mulia. Shower langsung, atasnya langsung tempat tidur, ada laptop. Tangganya betul-betul tangga. Tangga manjat antena yang mulia. Itu juga kamarnya adalah kasur, langsung kloset ya. Ya. Ini tuh adalah konsep kos-kosan yang menurut saya minimalis dan ini tuh enak. Speed apa sih? Jangan berebut. Tenang, gantian. Keluar, masuk ditahan. Gantian. Menurut saya ini adalah kos-kosan yang enak menurut saya yang mulia. Ini dekat sama semuanya yang mulia. Iya. Ya kan Bu Asri ya? Dekat. Sama kamar mandi dekat, sama WC dekat ya kan, sama tembok dekat. Jadi emang dekat sama apa-apa yang mulia. Bukan konsep kosan itu bukan dekat begitu. Saya tanya dulu, kamu mau enggak tinggal di kos-kosan seperti itu? Amit dah. Tapi kalau membela. Iya, tapi saya kan memang tugas saya. Pak, kok Bapak bilang amit-amit, Pak? Bapak kan membela saya. Iya, maksudnya saya masa ada kan ada orang itu, masa ada orang mandi gitu. Tapi tadi katanya ini dekat kemana-mana ya? Dekat kemana-mana. Tapi percuma kalau enggak dekat sama mertua sendiri loh. Iya kan? Ya kan saya nanya. Ya lu kenapa merasa tersinggung? Bukan saya dekat sama mertua saya yang mulia. Lah kalau kesana kayak ada masalah apa kayak gitu. Nih, kita lanjut ke kos-kosan. Kalau kayak begini mulu lama-lama saya yang ngekos ini yang mulia. Oh, Anda mau kos-kosan ada yang lebih murah? Dari... Ini juga kan harganya murah ini. Berapa? Ini aja kan sebenarnya cuma 150 ribu per bulan. 150 bukan yang itu. Tuh, 150 ribu per bulan. Ya, Pak. Terlaluan. Kapsul. Ini adalah kos-kosan kapsul. Kan sekarang lagi musim yang mulia. Ya. Hotel kapsul. Nah, ini adalah kos-kosan kapsul yang mulia. Oh, itu tuh pintunya kira-kira kamu akan merasa seperti apa? Seperti diisolasi yang mulia. Ya, itu. Seperti peti mati kayaknya ya. Iya. Itu terlaluan Asri nih. Gimana, Mbak Asri? Saya tuh sebenarnya sedih dia. Ingin bantu orang lain. Saya pernah ada yang kos di tempat saya. Satu orang Bima. Ah. Satu lagi orang Binjai, bener. Orang Bima ini ya. Sama orang Binjai ini pernah. Saya kasih dia harga murah soalnya kenapa dia pernah tuh ke airport. Itu naik Vespa. Terus? Jadi bau asap, makan di warteg. Yang orang Bima ini tau gak profesinya apa? Apa? Kayaknya dia gak bisa hidupin dirinya dia. Dia apa ya, supplier SIM card apa-apa gitu. Salesman SIM card. Satu lagi itu orang bank yang terlilit hutang sama bank. Karyawan bank. Iya, yang orang Binjai. Jadi aku tuh pengen kasih orang tuh kosnya harganya murah. Ntar lu, Regen Jeger kenapa? Saya kayak inget cerita juga yang mulia. Iya, maksudnya kenapa di Main Hakim semua dibongkar ya di sini ya? Sorry, emang ada cerita apa kalian? Saya dulu punya teman orang Binjai yang mulia. Lalu? Dia dulu kerja di bank yang mulia. Terus dia merantau ke Jakarta. Waktu itu dia merantau ke Jakarta tuh untuk berkarir yang mulia. Tapi di kedatangan yang pertama dia belum berhasil dan dia ingin balik lagi ke Binjai. Nah, waktu itu saya punya Vespa, saya anterin dia yang mulia ke bandara dari Jakarta Barat. Kalau ceritanya Jegil? Saya juga punya teman orang Bima yang mulia. Oke. Lalu? Sahabat saya orang Bima. Ya. Dia orangnya baik. Jadi pada masa saya ingin mengadu nasib ke Jakarta di 2015, saya nggak ada duit, mau ke bandara, mau pulang. Kerjaannya apa itu teman kamu itu? Dia sales SIM card gitu yang mulia. Sama ya. Hanya waktu saya gak ada duit ke bandara, dia nganterin saya naik Vespa yang mulia.
Tapi ya gitu yang mulia, yang namanya umur ya, sahabat saya itu... Sahabat saya duluan sih. Ini cerita banyak menyedihkan sekali hari ini, sangat haru sekali ya. Haru yang mulia. Luar biasa, ini pasti juga mahasiswa-mahasiswa juga pasti mikirkan, ini ngapain sih mereka?